Pembalap Muni VR46, Luca Marini sempat mengalami low side saat melewati tikungan. Ia berusaha melakukan penyelamatan namun dari arah belakang ditabrak oleh Alex Marquez. Alex Marquez dengan keras menghantam motor Marini dari sebelah kanan hingga keduanya pun terjatuh. Atas insiden tersebut, Luca Marini merasakan sakit luar biasa di jarinya, meski hasil dari pemeriksaan dan ronsen tulangnya dipastikan aman, tidak ada yang retak atau patah. Kecelakaan itu bisa saja berakhir lebih buruk dari yang saya alami sekarang. Menurut hasil pemeriksaan dan ronsen, tidak ada yang patah di tubuh saya, namun, saya mengalami sakit luar biasa di bagian jari, kata Luca Marini dikutip dari Sky Sports. Sulit bagi Alex untuk melihat saya, itu hanya momen yang tidak menguntungkan bagi kami, tapi untungnya tidak ada yang terluka, tambah Luca Marini.